Oke, ke sini makin sore udah banyak yang mantau. Ini ada salah satu yang mantau sapi bakalan sebelah sana. Ini ada si kecil. Namanya siapa, Dek? Aldo. Aldo. Ini Mas Aldo. Di rumah yang beli di sini sudah besar ya, Mas? Namanya siapa, Mas? Gary. Gary. Udah bisa ditunggangin? Udah. Oh, udah. Masnya suka sapi ya? Ada yang satunya yang mana? Punya Irang. Yang hitam? Iya, itu. Saya sama yang ini. Oh, kayak itu. Oh, sapinya Mas Aldo kayak itu loh. Sudah besar, Mas? Enggak pengen dijual lah? Enggak. Oke. Besar itu. Bagus. Oh, ini ada yang mantau sebelah sana. Ini rencananya mau beli sapi ya, Mas Aldo? Iya. Yang apa, besar? Besar. Beli besar itu loh, Mas. Yang itu? Kenapa? Takut, nggak apa-apa itu loh, yang besar itu sekalian. Bapaknya suruh beli yang itu ya, nggak mau, takut. Oh, yang kecil. Yang ini, kecil yang ini, yang kayak gini. Oh, yang besar malah takut. Tuh banyak yang lagi mantau sapi jantan. Ini tinggal stoknya tinggal beberapa ekor nih ya. Ini yang mau cari sapi jumbo ada juga, guys. Belah sini. Nih yang empat tinggal yang bakalan kayak gini tinggal ini. Yang sebelah sana juga ada si mental. Ini enggak tahu masnya mantau yang mana. Untuk yang mau datang ke sini bisa datang langsung ke Wonokerto, Kecamatan Bantur, ke agen sapinya Cak Sutrish. Ready setiap pasaran Pahing ya. Ready setiap pasaran Pahing. Itu betina. Ini kita akan ikuti deketi ya, betina super. Cariku tikai rambut. Betina. Cari betina kayak gini apa bakalan, Pak? Masih. Hah? Burung tepak. Burung tepak. Ini ada betina doro. Doro betina. Ini masih yang sebelah sana masih diliku-liku. Yang seperti si mental. Ini masnya lagi mantau. Ini tapi jantan seperti ini. Aku masih mantau sapi bakalan ya hitam nih, Mas Antonya ayam. Ya beli di sini sudah langganan di sini. Terakhir itu beli ada sapi apa ya kemarin tuh? Oh bakalan besar. Yang mana Mas Aldo? Yang hitam. Masih di nego.
berapa bro? Harga berapa? 13.500. Selesai. Harga berapa mas? Harga berapa? Bukan selawe, tak nyampe itu. Lima belas. Yang hitam, si mental. Kaki-kakinya juga bagus. Sek, mas, seng tuh kondekannya mas gitu. Walah jadi duit. Loh, mas Lidol. Saya juta? Loro ya? Ini masih bunyi nego-nego yang hitam ini harga 15. Ini belum deal. Belum deal, nanti kita akan ikuti ini masnya kayak isir gitu. Tapi belum didilkan, masih ditawar digantikan. Ini sebelah sana bapaknya juga lagi mantau sapi bakalan. Ini yang ini, yang sebelah sini ini sapi yang itu, ini masih juga masih dinego sama seperti masnya. Masnya masih mantau yang sapi pedet nih. Ini masnya lagi lihat yang si mental jantan. Ini sudah laku. Nego gede nih. Nego gede yang ini. Dila mas. Masih nego yang ini guys, yang hitam. Sudah deal ini yang hitam. Sudah didilkan harga 14-an ya. 14 jutaan nih. Ini masih dipantau yang si mental jantan, ini masih dilihat-lihat sama. Oke, akhirnya ini deal juga 14.500 yang ini guys. Nah, ini 14.500-an. Ini langsung dibawa pulang sama ayahnya Mas Aldo. Pak Dennya Bu Ayah ya, pokoknya keluarga Mas Aldo lah ya. Ini sudah deal. Super 14.500. Oke, ini langsung dibawa pulang. Hitam. Langsung dibawa pulang. Petang. Petang. Eh, kayak harus bisa nah. Pasti harus bisa kan uyu. Tunggah nih. Deal 14.500. Oke, ini sudah dibawa pulang sama Mas Aldo. Ini yang berminat mau datang ke sini bisa datang langsung ke Wonokerto, Kecamatan Bantur.
di agen sapinya Cak Sutris. Ini stok terbaru setiap pasaran Pahing. Ini stok tinggal beberapa ekor ya, ada yang sudah keluar tapi belum dikirim. Ini nggak tahu, nanti kita akan review harga sama Cak Sutris. Oke, terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.